Lah adanya belakang nggak boleh situ. Curang. Jika kita melihat anak-anak kecil, pasti kita akan mengingat masa yang lalu. Apalagi kalau kita dapat bermain bersama mereka. Pada masa sekarang ini, banyak sekali kita jumpai bentuk-bentuk permainan. Mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Begitu pula dengan media yang digunakan. Seperti mainan anak-anak ini. Dan untuk memenuhi dan melengkapi kebahagiaan mereka, beberapa orang mencoba melakukan kerjaan sebagai penjual mainan anak-anak. Ayo, main lagi. Gak boleh dorong-dorongan ya. Gak boleh dorong-dorongan. Adanya gak boleh dorong-dorongan. Ayo, gak adanya jangan gitu. Ayo. Di sebuah jalan di tengah teriknya matahari, di antara lalu-lalang kendaraan bermotor, dengan tertatih-tatih, seseorang tampak mendorong sebuah gerobak berisi gulali dan mainan anak-anak. Saat berada di jalan mendatar, dikayuhnya gerobak tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Roda-roda gerobak tampak berputar cepat, seakan berlomba dengan waktu yang terus melecuti dirinya. Sementara, peluh terus menetes membasahi wajah dan tubuh. Tidak hanya hari ini, seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya, gerobak tersebut selalu melalui jalan yang biasa ditempuh. Keramaian, gang sempit, di tengah kota, bahkan sampai pelosok-pelosok desa. Mainan-mainan di dalam gerobak juga terus bergerak-gerak seperti tidak sabar menemui para pembelinya. Tertarikan mulai muncul di benak kami saat melihat sang pemilik gerobak yang terus mengayuh dengan kedua tangannya. Kami pun mencoba mendekat. Ini Pak. Ya. Pak, gelalinya ada? Oh iya, mau beli gelali. Pak, mau beli gelali. Oh iya. Barang ya, Pak? Kenapa? Buat yang satu ya. Oh iya. Nih. Oh iya. Pak. Namanya Bapak siapa? Pak Mahmud. Oh, Mahmud. Udah lama Pak jualan ini? Udah 10 tahun. Juga sama gulalinya ini? Iya, gulalinya sekitar 5 tahunan. Ini gulalinya bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh ya, kalau saya main ke rumah Bapak, itu boleh nggak Pak? Boleh. Sama biar tahu nih. Bapak ini mau berangkat kerja apa mau pulang, Pak? Mau berangkat, Pak. Mau berangkat? Iya. Yaudah, kalau gitu nanti ketemu di rumah Bapak aja ya? Iya. Tapi alamatnya Bapak di mana? Ngamprong. Ngamprong? Ngamprong? Ngamprong RT 5, RW 4. RT 5, RW 4 ya? Yaudah, nanti kita ketemu di rumah Bapak aja ya? Yaudah, kalau gitu makasih, Pak ya? Iya.
Namanya Pak Mahmud. Usianya hampir mencapai 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual gulali dan mainan anak-anak. Profesi ini telah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun. Berawal ketika musibah menimpa dirinya saat sedang menaiki sebuah pohon kelapa dan menyebabkannya terjatuh, sehingga membuat salah satu kakinya mengalami lumpuh. Sebelum peristiwa tersebut, Pak Mahmud bekerja sebagai buruh bangun. Karena materi yang dimiliki Pak Mahmud tidak mencukupi untuk membiayai pengobatan, akhirnya penyembuhan dilakukan secara tradisional. Kini, Pak Mahmud hanya mampu berjalan dengan menggunakan tongkat kecil buatannya. Bu, permisi. Mau tanya rumahnya Pak Mahmud itu di mana ya? Itu, Mbak, yang ada gerobaknya. Yang ada gerobak. Oh, yang ada. Ini. Oh, yang warna coklat ya, ini. Iya. Ya. Ya, makasih, Bu, ya. Ya, mari. Itu biasanya ke sekolah mana saja, Pak? Sekolah Gedung Jol, Bongkor, Sekolah Selamat, Banjarsari. SD gitu, Pak? SD. TK gitu? Ya, TK, ya, SD. Oh, yang banyak anak kecilnya ya? Iya, yang dicari yang banyak anak kecilnya. Ngomong-ngomong, ibunya kemana, Pak? Itu di belakang, habis pulang dari kerja. Halo, Bu. Halo. Ada tamu. Ibunya juga jualan? Iya, jualan. Oh, jualannya di rumah apa? Di sekolah, di sini, Kak. Oh, jual apa, Bu? Kue kering. Makanan. Oh, iya. Sama-sama jualannya gitu, Bu. Udah lama, Bu, jualan kue, Bu. Ini bantu suami ya, sama-sama jualannya. Iya. Juga jualan gelali gitu, Bu? Oh, cuma kue-kue kering gitu ya. Dengan kedua tangan, Pak Mahmud terus dan terus mengayuh gerobak. Cukup jauh jarak yang ditempuh. Di tengah kayuhannya, suara anak-anak selalu terngiang di telinga, seakan selalu memanggil-manggil dan menghapus rasa lelah di sepanjang hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pembeli ke pembeli yang lain, panas sudah menjadi sahabat dekat, hujan menjadi tempat beristirahat. Terbayang harapan-harapan akan masa depan bersama gulali dan mainan-mainan anak. Ya, siang-siang enggak tahu, kalau pagi itu banyak anak beli enggak tahu. Jadi dulunya itu ya di waktu istirahat itu saja. Sekarang sudah mengerti ya, pagi 5:30 sudah berangkat. Ya, ke Dungboto, Dungrejo itu, Dungrejo, Genitri, ke Bokor, sama ke mana itu, Wiroto, Selamat itu dusun, dusun Selamat, Madiopuro. Dulunya ya ke Malang, sekarang ada di Madiopuro. Ya, banyak
soalnya kebutuhan rumah itu enggak mesti ya mas, kadang habisnya itu banyak, kadang ya dikit gitu. Kalau habisnya kebutuhan rumah dikit ya bisa agak banyak. Anak-anak kecil terus bermain, bergembira satu sama lain. Sepulang sekolah, mereka memecah keheningan di antara rumah-rumah penduduk. Hanya ada teriakan-teriakan dan tawa mengiringi mereka. Sayup-sayup terdengar suara gerobak Pak Mahmud mendekat seakan memanggil anak-anak yang sedang asyik bermain. Mereka pun berlarian mendekat, menyapa, membeli atau sekedar melihat isi gerobak. Pak Mahmud menyapa dan melayani mereka dengan kesabaran dan senyuman. Ya enggak bisa habis, kan sebelum habis kan ditambahi terus ya. Jadi enggak sampai habis. Ya itu kan anak-anak kecil itu ya, motor-motor, mobil-mobilan itu sama kartun-kartun. Ya kalau sekolahan libur ya dari rumah-rumah itu ya, kan saya keliling kampung. Kalau sekolahan masuk ya di sekolahan saja. Ya kadang malah banyak, soalnya kan anak ada di rumah semua. Belinya kan ke orang tuanya yang beli. Tidak banyak hasil yang didapat Pak Mahmud sebagai penjual gulali dan mainan anak-anak. Karena modal sedikit, hasil pun sedikit. Apalagi mainan anak bukan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya pada masa-masa tertentu saja Pak Mahmud dapat menjual lebih banyak. Itu pun tidak sampai habis. Hasil yang didapat hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan lain hanya ada dalam benak, harapan dan mimpi-mimpi Pak Mahmud. Enggak ada. Enggak bisa, Mas. Soalnya kakinya sakit, jalannya repot ya. Ya capek, Mas. Kalau apa itu? Liburan sekolah ya capek, wong seharian pakai itu gerobak ya. Kalau enggak libur kan enggak capek. Soalnya kan nyari sekolahan aja. Total semuanya ya kalau libur ya dapat 100. Kalau sekolahan ya 60-50 gitu. Kotor. Bersihnya ya tinggal 30-25. Nerimo gitulah. Kalau dibikin kurang ya kurang saja wong manusia ya. Hari semakin sore, rasa lelah mulai menghampiri. Dengan kedua tangannya Pak Mahmud kembali mengayuh gerobaknya. Masih banyak mainan yang tersisa. Masih banyak pula gulali untuk dijual. Mungkin esok semua mainan akan habis dan kembali berbelanja untuk dijual kembali. Mungkin esok semua gulali akan habis dan membuat yang baru lagi. Dengan hati lapang, Pak Mahmud mengayuh gerobak menuju rumah kecil tempat beristirahat. Kalau keinginan saya ya jualan mainan tapi yang agak besar-besar gitu loh. Kalau ada kesenian apa atau apa gitu. Soalnya lainnya ya sudah tidak mampu kemungkinan gitu tenaganya itu. Kalau mainan kan bisa saja mama yang besar-besar. Untuk ada apa, pesta-pesta gitu. Jualan di tontonan ya. Kan dapatnya banyak lah yang besar-besar ya. Jualan. Kalau dekat, kalau jauh ya enggak. Susahnya kalau hujan.
Kalau hujan kan jarang anak keluar gitu. Susah. Senangnya ya dapat uang banyak itu senang. Banyak yang beli itu senang. Nggak capek mas, jualan nggak capek, orang bekerja. Sesampainya di rumah bukanlah istirahat yang dilakukan, melainkan tetap menjual gulalinya. Para tetangga senang akan kehadiran Pak Mahmud. Terkadang mereka berkunjung untuk sedikit berbincang dan menyapa, berbicara tentang segala hal yang sering terlintas di kehidupan sehari-hari. Kalau keinginan saya kalau sudah tua ya buka warung gitu. Di rumah saja, jualan di rumah. Ini dulunya ya sudah berhubung anak masih kecil-kecil, nanti habis diambil anak gitu ya. Ya jualan di sekolah, jualan di bawah. Sama jualan. Iya, tapi jualan makanan bukan mainan. Banyak kan sekarang. Dulu masih enak dulu sendirian lah. Paling orang dua, orang tiga, sekarang banyak. Iya, enggak apa-apa soalnya anaknya sudah terkenal gitu. Cari yang kenal-kenal ya sekarang. Tadi sama yang baru-baru ya. Masih anu, ingin yang lama. Saya sudah terkenal, sudah kenal gitu. Ya. Oh enggak, kelarinya sekitar 5 tahunan. Ya kalau laku ya untungan gelali itu. Gelali itu 1 kilo itu dapat 25 ribu. Tapi yang makanan kan arek jarang tertarik dengan makanan. Beberapa tetangga juga sering membantu dengan memberikan pinjaman di saat Pak Mahmud harus memulai usaha saat kehabisan modal. Beberapa kali hasil yang didapat habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan lainnya. Terkadang tidak ada hasil yang bisa disimpan untuk hari esok. Bapak, Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Damai TV dan ini ada sedikit tambahan. Semoga bisa membantu meringankan beban Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Iya. Bagi pemirsa Damai TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Pak. Iya, bantuan cuma sedikit. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Semoga Pak Damai TV ya, percaya di udara selamanya. Iya, iya. Terima kasih. Ini tinggal berdua apa? Sama anak-anak. Oh. Ya, dua hari sekali. Kalau ada kesenian itu baru satu hari habis. Soalnya kan banyak anak. Jauh sekitar 5 kilo. Kalau jauh ya jam 5 sudah berangkat. Lembokor ya jam 5 sudah berangkat. Soalnya dari sana jam 6. Satu jam perjalanan. Iya kalau jauh. Pulangnya jam 12 sih. Iya. Bapak, Ibu, saya mau pamit pulang dulu. Terima kasih sudah diizinkan main ke sini. Sama-sama. Iya, pamit dulu. Ibu, iya, terima kasih buat waktunya. Saya diizinkan main ke sini. Bapak, terima kasih ya, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Mbak. Iya, mari, Pak, Bu. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi
dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Walaupun dengan permainan sederhana, anak-anak tetap bergembira dengan permainan mereka. Kekompakan dan kebersamaan, serta semangat selalu hadir di tengah-tengah mereka. Seperti Pak Mahmud yang mencoba terus bekerja keras dengan kesederhanaan dan semangat, walaupun hasil yang didapatkan hanya sedikit, dan terus mencoba bertahan hidup dengan mainan anak-anak.